Warga Desa Serui, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, geger dengan teror pocong mini di lingkungan mereka. Ada 4 boneka pocong yang ditemukan di depan 4 rumah warga pada Selasa. Warga mengaku kaget karena merasa tidak punya masalah dengan siapapun dan hubungan dengan tetangga juga baik. Buka subuh itu, buka pintu ada barang kayak pocong gitu. Takutnya kan gimana kan masalahnya, kita kan takut mungkin ada hal yang tidak diinginkan. Warga kemudian melaporkan peristiwa itu ke pejabat desa. Kepala desa menyatakan sebenarnya teror pocong mini itu juga terjadi pada 10 hari yang lalu di sejumlah rumah warga yang lain. Boneka pocong itu kemudian dibuka dan ternyata isinya adalah daun kelor, daun jarak, dan daun sirih. Ini kan jadi seperti pocong mayat itu, Pak, tiga, Pak, tapi kecil-kecil, Pak. Lepas itu saya kasih tahu Polsek dan Kuramil, sepakatan ini iseng-iseng aja, Pak. Iseng-iseng mek, gaya, weden-weden. Tapi uang kan wedi, Pak, weden-weden, Pak. Terus kalau sepakatan dibakar, Pak. Seluruh boneka itu diputuskan untuk dibakar oleh pejabat desa dan polisi sektor Winongan. Warga juga diimbau tidak panik dan resah dengan teror pocong mini tersebut. Irsyapriyongko, Pasuruan, Jawa Timur.